Halo, jumpa lagi bersama saya Ismail Muntilan. Kali ini saya mendapat pesanan jaket kulit anak. Apakah Anda mempunyai anak yang masih kecil? Dan Anda hobi memakai jaket kulit atau barang-barang yang terbuat dari bahan kulit? Selain kita menerima pesanan jaket kulit dewasa, kita juga menerima jaket atau pesanan jaket kulit untuk anak-anak. Ini pesanan anak umur ini kelas 1, jadi umur 8 tahun ya. 8 tahun ini ukuran anak-anak, dan pesanan ini memakai bahan kulit domba juga. Ini pakai domba super seperti ini. Ini bisa dipesan juga untuk teman-teman semuanya yang mempunyai anak-anak kecil, yang sayang anak, sayang keluarga. Ini supaya apabila kita mengajak touring kemana-mana dan memakai motor, saya kira ini untuk kebutuhan safety ya. Jadi untuk perjalanan lebih aman itu memakai jaket kulit. Karena apa? Karena memakai jaket kulit itu perjalanan yang panjang atau perjalanan yang jauh itu tidak apa ya, yang pasti nyaman. Karena apa? Karena jaket kulit, setipis-tipisnya jaket kulit itu tidak tembus angin. Jadi untuk berkendara dalam jangka yang lama, jarak jauh gitu, itu lebih aman. Nah, ini bahannya seperti ini, sangat halus. Dan ini kalau untuk bikin jaket kulit anak-anak itu memang harusnya memakai bahan yang tipis lembut. Karena apa? Karena untuk anak-anak itu lebih nyaman memakai apa ya, kalau dipakai bahan yang lebih tebal atau kaku, saya kira anak-anak juga nggak betah gitu. Akan tapi mereka akan lebih nyaman memakai jaket kulit bahan domba yang tipis atau bahan kulit super. Ini akan terasa memakai jaket kain biasa. Jadi saya kira anak-anak juga lebih merasa nyaman. Kita di sini Ismail Muntilan, selain menerima pesanan tas kulit, akan tetapi kita juga menerima pesanan jaket kulit. Dan terima kasih, demikian review untuk jaket anak saat ini. Dan kita tunggu order teman-teman selanjutnya. Terima kasih.